Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa dari duel pertama perebutan peringkat ketiga Championship Series BRI Liga 1 antara Bali United kontra Borneo FC berakhir tanpa pemenang. Borneo yang unggul jumlah pemain sejak pertengahan babak kedua gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan. Laga pertama perebutan posisi ketiga Championship Series BRI Liga 1 mempertemukan Bali United kontra Borneo FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Sabtu malam. Tampil di rumah sendiri membuat Bali United mendominasi permainan. Namun, tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Di babak kedua, Serdadu Tridatu masih dominan. Gelandang yang berbesa punya kans mencetak gol pada menit ke-52. Namun, sepakan bebasnya masih bisa ditepis kiper Borneo, Angga Saputro. Pada menit ke-60, Bali United harus bermain dengan 10 pemain setelah Eber Besa menerima kartu kuning kedua. Borneo kemudian mendominasi permainan. Namun, sampai laga bubar, usai tambahan waktu 8 menit, tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim. Skor imbang 0-0 menyudahi laga ini. Kedua tim akan bersua kembali di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis 30 Mei mendatang.